Berlun Jalan Longsor di kilometer 18 lintas Biren Takengon, kawasan desa Krung Simpo, kecamatan Juli Biren, hingga kini belum tertangani. Kondisi mengancam keselamatan pelintas ini hanya ditandai pita kuning seadanya sebagai pemberitahuan bagi pelintas. Total longsoran diperkirakan mencapai belasan meter dengan bagian bawah aliran sungai berarus deras. Menurut informasi, kondisi ini baru akan ditangani pada September tahun ini. Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambion TV. Kawasan di Tilo.